Bintang Solibat. Bintang Solibat. Iya. Solibat. Eko ya. Solibat Indonesia. Solibat Indonesia. Pak Eko nanti akan teman-teman juga akan bersama kita akan bermain bersama para legenda. Tepuk tangan dulu. Halo semua. Halo adik-adik. Semangatnya mana nih? Ya, untuk jadi juara badminton itu yang paling utama adalah semangat dulu ya. Jadi ada semangat pasti ada segalanya. Gak ada semangat gak ada segalanya. Jadi yang paling utama adalah kemauan kita untuk selalu jadi yang terbaik. Nah, nanti untuk latihan-latihannya, kita ada latihan teknik, ada latihan fisik, ada latihan mental, dan juga menganalisa main atau cara berpikir. Jadi semuanya itu menunjang untuk menjadi seorang juara. Langsung aja, saya pernah coba. Kamu ini, Mas Bagas. Mas Bagas, mungkin ada yang sedikit, mungkin? Ya, semangat, semangat. Ya, paling semangat sama disiplin. Oke, semangat dan disiplin. Dan disiplin. Oke. Kita akan langsung join aja ya, Koya, berarti ya. Ya. Satu orang yang akan bareng sama Koya ya, dan juga satu orang yang bareng sama Mas Bagas di sebelah sini. Ya, yang pertama untuk teknik badminton ya, itu kan ada grip ya, pegangan tangan. Jadi pegangan, ya pegangan tangan ada sisi forehand. Jadi kita pukul yang di sebelah kanan ini forehand. Forehand, dan juga ada backhand. Nah, kalau ini tuh fore, kalau yang ini back. Oh, ini fore. Ya, ini fore, ini back. Ya, jadi ada forehand, ada backhand. Jadi pegangannya jangan satu ya. Kalau pegangannya satu, nanti pukulannya terbatas, arahnya terbatas, sama geraknya kaku. Jadi ada sisi forehand, ada sisi backhand. Oke. Nah, ini latihannya yang paling gampang itu juggling. Juggling. Jadi di awal ya kita nanti latihan juggling. Nah, seperti ini nih. Oke. Nah, nanti juggling ini, nanti ini, nah, juggling nih. Gini. Jadi bukan cuma bola aja, badminton juga ada juggling nih. Nah, ini kanan, ya, depan, belakang, depan, ya, betul. Ada depan, ada belakang. Kalau dari segi ini, harus di sini kan, harus di sini kan, harus di sini kan. Kalau mau drive, itu biasanya di atas ya pegangannya ya. Jadi biar tekanannya lebih kuat. Tapi kalau smash, kita pegangannya di bawah. Jadi kalau smash pegang di sini, mesti nggak kenceng nih smashnya. Nah, itu kalau yang pemain ganda, biasanya kalau drive, itu pegangannya di atas. Tapi kalau udah bolanya bola naik untuk smash ya berarti pegangnya pegang bawah. Kalau pegang atas mesti nggak kenceng mesti. Jadi kalau dalam satu permainan bisa naik. Ya naik turun naik turun ya betul. Ya, naik turun bolak balik lah. Ya jadi pegangnya rileks ya, jangan kenceng terus. Kalau kenceng terus ini capek nih. Oh. Capek jadi rileks saja. Kalau mau mukul baru kenceng. Oh, iya baru genggam gitu ya. Jadi ada semuanya selalu enggak. Jadi capek nanti kalau power terus capek, enggak indah Pak Minton, jadi enggak fun tuh. Olahraga tuh tetap ada seninya ya, Pak. Ada seninya betul. Ya, terus yang berikutnya bisa juga latihan tembok ya.
tembok. Jadi latihan tembok, nanti tinggi net ini kan 155. Itu ngukurnya gampang nih. Jadi ini dua kali, terus setengah. Nah ini mesti tinggi net. Nah nanti di rumah bisa tuh latihan tembok. Bisa kanan, backhand, forehand, backhand, forehand. Nah itu nanti semakin kalian gerakannya enak, nanti pukulannya juga enak. Jadi mau ngarahin kemana aja bisa. Kemudian ini Dewi mau tanya dulu, kalau masuk ke PB Jarum syaratnya apa kok? Umur minimal, maksimal? Ya, ini kan PB Jarum ada audisi umum tanggal 19 sampai 22 Oktober. Nanti bisa lihat di websitenya PB Jarum, kalian bisa daftar. Nanti di sana ngisi ya ada usia berapa, usianya U11 sama U13. Jadi kelahiran 2013, 2012, 2011, 2010. Nah, ini PB Jarum. Menarik, udah ya, mulai lirik-lirik. Ini PB Jarum selama pandemi nggak mengadakan audisi, tapi setelah pandemi tahun ini geber langsung. Ya, langsung. Oke. Okay. Kita belajar ya, netting ya. Jadi di badminton kan ada netting, ada drop shot, ada smash, ada lob. Nah, karena lapangannya mini, jadi kita belajar netting. Nah, netting ada netting forehand, ada netting backhand. Ya, kuncinya ya, tangan jangan sampai kenceng nih. Kuncinya tangannya lemes aja, relax aja, tangannya relax. Jadi nanti dari sisi forehand, ada tiga ya, satu yang ini jadi diiris, kedua ditusuk, ketiga diangkat. Jadi ada tiga. Jadi kalau bolanya lurus, paling enak diiris. Paling enak diiris nih. Kalau bolanya agak samping, ini bisa dinaikkan. Atau ya dinaikkan gini nih, gerakannya seperti ini. Terus nanti ada yang ditusuk. Nah ini contohnya kayak gini ya. Enggak, sencak juga. Oke, kasih contoh. Nah ini, nah jadi ada putranya. Jadi ini nih, gerakannya seperti ini nih. Relax aja nih. Nih, jadi ada putranya. Jadi kalau lawan mau ngangkat susah. Jadi bolanya bisa muter. Jadi bolanya ada putranya ya. Jadi konsentrasi di puteran. Kenanya di sini nih. Jadi kenanya di sini nih. Agak di ujung. Nah, setelah itu yang kedua ada yang ditusuk nih. Ini ditusuk. Jadi ditusuk juga bisa. Itu nanti juga ada putranya, lihat nih. Nah, ada putranya ya. Terus yang ketiga nanti dari silang nanti diangkat aja nih. Jadi kalau dapat bola silang tinggal diangkat aja nih. Oh, diangkat aja. Jadi feelingnya aja fokus mata di net putih ya. Jadi biar nempel net putih ini. Jadi sedikit diangkat. Jadi kalau bola silang,
Cuman gini aja nih, santai aja. Oke ya, nah ini dari sisi forehand. Sekarang ada dari sisi backhand. Dari sisi backhand juga sama, ada yang ditempelin net putih aja, ada yang ditusuk, dan juga ada yang diangkat. Kalau main double ya, biasanya ditempelin ini. Kalau double, jadi bolanya nggak ngambang atau nggak tanggung. Nah ini lihat nih contohnya. Jadi tinggal diturunin aja. Jadi turunin aja nih, santai aja. Nih lihat. Jadi bolanya langsung turun. Nggak ada saat di udaranya langsung turun. Nah yang kedua ditusuk. Nah ini single banget nih, single ditusuk gitu aja. Tusuk aja. Lagi ya. Jadi fokus mata ke apa tadi? Fokus mata ke apa? Ke apa? Net putih ya. Jadi kalau ke bola itu feelingnya nggak ada. Jadi ke net putih aja. Yakin aja tuh. Tempel net putih tuh. Jadi lawan mau ke depan juga nggak ada masalah. Terus yang berikutnya diangkat nih. Dari samping ya. Jadi tinggal diangkat aja, dijemput, jemput. Habis mukul diusahakan tangannya jangan turun. Habis mukul tangannya kesini aja nih. Kalau turun nanti lawan ngenet lagi. Nah ini ada saat di udara, telat, nggak bisa nyerobot. Tapi kalau habis mukul tangan di sini, lawan ngenet langsung bisa serobot. Jadi posisi tangan setelah mukul penting ya. Biasanya kan habis mukul tangannya ditinggal, nggak dibawa. Habis mukul tangannya dibawa nih. Jadi ada pukulan sambungan. Jadi badminton kan nggak cuma satu pukulan kan. Habis mukul ada lagi. Oke ya. Mau coba nih, sama coba nih. Boleh nih, sini. Ayo, ayo. Nah, agak di... Ya, jadi apa false-nya dipakai. Jangan cuma kaku, false-nya dipakai. Tangannya jangan dari bawah ya, di atas saja, jadi main false. Kalau dari bawah gini nggak ada feeling-nya. Dari atas saja dinaikin. Kamu udah pegang dorong. Jadi jangan di gini tapi dorong. Yuk, tangan ya. Pelan aja. Yuk, lemas. Nah, lemas sini aja. Kakinya kebalik. Jadi kalau kidal ya kakinya kiri yang depan. Ya. Ya oke, ganti. Yuk, biar semua nyoba.
siap. Teman-teman batik jemputan. Ya. Yeah.